Pertanian organik kini tengah berkembang dengan cukup pesat, dengan peningkatan sekitar 18% per tahun di Indonesia. Tanaman organik juga kian menjadi pilihan masyarakat sebagai bahan makanan sehat. Terletak di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Yayasan Bina Sarana Bakti telah mengembangkan pertanian organik sejak 30 tahun lalu. Bagi yayasan ini, pertanian organik bukan hanya sebagai alternatif memproduksi tanaman sehat, namun juga sebagai nilai filosofi kehidupan. Untuk menjawab masalah pertanian di Indonesia yang terlalu banyak menjadi persoalan, karena dibangun berdasarkan egoisme, ya. Sementara pertanian organis itu menginginkan agar petani itu menjadi bagian dari alam, tidak boleh merusak alam, harus pro pada kehidupan. Petani organik di yayasan diberikan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari alam, sehingga mereka peduli akan kehidupan. Jadi kalau dia lihat tanaman, dia tidak lihat tanaman sebagai komoditas. Dia lihat tanaman sebagai kehidupan. Maka tugas petani, bagaimana membuat tanaman itu hidup nyaman. Ketika dia bertindak sebagai orang yang membuat hidup tanaman itu nyaman, maka tidak mungkin dia mengotori dengan pestisida dan segala macam. Dengan lahan seluas 14 hektar, petani yang 90%-nya merupakan warga sekitar ini mampu memproduksi sayuran organik hingga mencapai 4 ton per bulannya. Jadi sayuran organis pada prinsipnya sama, dari sudut bentuk nggak beda. Tapi pemahaman tentang sayuran organis menjadi lain. Sayuran organis adalah sayuran yang diproduksi oleh petani yang merasakan diri bagian dari alam. Jumlah produksi tanaman organik tersebut terus ditingkatkan guna memenuhi keinginan konsumen yang kini mulai sadar akan sumber makanan yang dikonsumsinya. Pertanian bukan untuk mendapatkan hasil pertama-tama, tetapi untuk menjaga supaya lingkungan alam itu tetap bisa memproduksi pangan yang sehat untuk manusia. Pengembangan tanaman organik ini patut disyukuri mengingat kini masyarakat telah mulai mencoba untuk mengkonsumsi makanan sehat. Bukan hanya konsumen, produsen pun kian sadar bahwa selain untuk memenuhi produksi pangan, pertanian juga merupakan bagian dari kehidupan.